Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini ya, aktivitas saya sebelum ke Pool ALS Yogyakarta. Suasana di kampung saya ya untuk pagi hari ini. Dan pagi hari ini, monggo. Pagi hari ini saya mau ke pasar lagi nih teman-teman. Wah, ada tugas negara. Pokoknya dijalani, dinikmati dan disyukuri. Untuk keperluan warung soto ya. Jadi dari tadi jam 3:30 udah bangun teman-teman. Bisa melaksanakan sholat tahajud dan untuk selanjutnya bersih-bersih di warung soto, mempersiapkan warung soto. Dan untuk pagi hari ini ada tugas negara, ini kita mau beli jeruk nipis ke pasar ya. Kadang-kadang sampai pool itu kecapean ya teman-temannya, karena apa, bangunnya juga pagi-pagi banget, kadang-kadang sampai ketiduran di pool. Ya nggak apa-apa, bisa jadi bahan konten kawan-kawan yang ada di pool ya, karena kalau saya ketiduran itu biasanya pada di video. Oke ya, selanjutnya ini mau ke pasar Paing, tepatnya di Kretek Bantul Yogyakarta. Suasananya masih sepi ya, tapi ini pasarannya Paing. Pasaran di sini itu setiap hari hitungan Jawa itu Paing ya. Selain Paing itu ada di pasar di dekat rumah. Tapi untuk pas Paing itu di sini nih pasarnya nih teman-teman. Mas. Pak, nggih, monggo-monggo. Mas, ye, monggo. Nitip motor dilit arep mlebu rene kuwi. Oh ya. Iya ya, monggo. Nggih, monggo, Pak. Walah. Sehat to, Pak? Jelas. Ngapunten, estu lah tembean kali Mas Supri. Monggo, monggo, nggih. Suasananya di pasar Paing. Jeruk niki lek sekilo. Boten niki mawon. Jeruk wong garing lho Mas. Iki yang ditolak gek men rong sekilo, larang-larang gek men garing. Sing alit-alit mawon. Tomate ya orang. Betul. Tomate ya murah. Lha nggih. Apa-apa murah mancing dite sing kosong. Beras sing mahal niku beras. Kok jumbune ta nek beras ya? Beras 14.000 nggih, Mbak. Surabaya anak kok beras 5. Nah, nggih. Jadi iki yo kuwi. Aku rasa pesen film pernah gue ngapin jole. Aku anak ibu bi, anak ibu bikin yang kompo hilang oleh ngapin lo. Sepatu anyar hilang, tas anyar hilang. Rasakan gak saiki esam. Ini tidak pakai romba Sri ya, nonton apa tiketan pesawat. Tangkap berapa? Sekarang. Dua lek.
jeruk nipis. Mbak. Jam loro kerinan. Ada jeruk nipis. Mbah, ada jeruk nipis. Apa? Oke. Sekilo jeruk nipis di sini 22.000 ya, teman-teman. Dan udah dapat semuanya ya. Sayuran di sini. Pasar Pahing. Daging ada di ujung sana. Nih, udah dapat jeruk nipis, tomat sama jeruk peras. Mas, aku togene, Mas. Sing cilik. Oh, iki ono iki. Wes. Ono, Mas. Setengah wae. 10 kilo ya. Tak ono kilo bublok iki. Hah? Ora cuma anu cah buyer. Super. Ora. Halo guys, ngono. Ya kok disapa kene? Halo guys, ana ya. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Setengah wae. Tokolan Indonesia Raya. Setengah kilo berapa, Mas? Setengah kilo 5.500 loh, teman-teman. Murah meriah di pasar Turi. Rakyat Turi. Ya. Setengah. Ya. Matur sukma beli. Tokolannya udah belum? Belum. Wes. Yang panjang apa yang kecil? Yang kecil. Ini abang ini biasanya jualnya di Tanah Abang. Eh, kok Tanah sih, Mas? Eh, saya Pasar Boko, Pasar Paru. Pasar Baru ya? Paru. Parung ya? Iya. Biasanya duduk di situ ya? Di situ saya 26 tahun. Sekarang didegradasi pindah ke Jogja. Lima, Mbak. Ayo, Mas, Mas Supri. Monggo. Kita pakai ya, Le. Ini, Mbak, langsung, Mbak. Pacan dulu, Mbak. Yuk, kita udah selesai ini. Mas, ye. Dapat ayu. Tapi yang jualan laki-laki. Mas. Pasarnya masih sepi ya karena ini masih pagi. Tapi nanti kalau sudah jam 7 ya, apalagi ini tanggal merah ya, teman-teman ya. Pasti rame nanti. Masih sepi pasarnya. Nah, nanti di sini ada yang jual mie ayam viral ya ini ya. Dan ini juga viral nih, namanya Gultik. Ini belum buka juga. Gulainya belum buka. Gulai tikungan. Petai. Masih ada yang kurang nih, teman-teman. Lupa.
beli daun loncang 10.000 satu ikat. Klamet nggih tadi nggih. Nonton racae. Mas iki ya paling nggih. Mas matur nuwun Mas tuh nggih. Nggih, hati-hati nggih. Nggih. Daun kulit melinjo di sayur juga enak ya. Bawang merah, kacang, cabe. Kangkung, sate. Ayo, Bu. Bayam, sawi, terong, brokoli, pisang, bawang putih, bawang merah, serai. Komplit kalau di kampung itu ya. Oke lah, ini saya langsung pulang karena juga ditunggu sama Pak E ya di warung soto ya. Yang dagang soto. Jadi teman-teman yang ke Kota Yogyakarta silahkan mampir di warung soto Cak Juan, warung soto Lamongan ya tentunya ya. Dan bisa dibungkus, bisa dimakan di tempat dengan harga yang sangat super murah sekali. Pasar Pahing ini dari rumah saya hanya berjarak sekitar 1 kilo ya. Terus kalau pasar Ngangkruk itu hanya 100 meter. Le, monggo. Nggih. Walah. Nggih, monggo. Untuk apa ya ini ya teman-teman? Untuk nanam apa ya kira-kira ini ya? Rendeng. Rendeng itu daun kacang. Mbah, moga-moga niki lah bawa sejantan. Wah, sok pas larang iki panene iki. Mbah Sojo. Tanam cabe. Dagang ayam. Monggo Ibu, Bapak. Nggih. Ini di terminal ini yang kemarin boncengin saya pulang ini. Mbak Fardi. Yo, Mbak. Jangan lupa kalau ke Jogja singgah ke sini ya teman-teman ya, di warung soto ayam dan daging Cak John Lamongan. Ini udah buka ini, mulai jam 6 pagi sudah buka. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video untuk pagi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari Kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.